Di sini, di sinilah tempat kita menetaskan jangkrik teman-teman. Jadi ini di akuarium ya. Ini akuarium bekas akuarium ikan ya. Saya jadikan ternak jangkrik. Jadi ini dia. Lebat, coba teman-teman lihat ini. Ini baik sekali dia. Ini usia 3 minggu satu hari ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat animal hostel dimanapun anda berada uh, salam hobi kicau mania dimanapun anda berada oke okay, teman-teman uh, kali ini saya akan berbagi pengalaman ya berbagi uh, pengalaman tentang uh, budidaya ternak jangkrik dimana dimana se <coughs> yang namanya penghobi kicau mania itu tidak terlepas daripada ada nutrisi, vitamin EF yang akan kita berikan kepada uh, burung kicauan kita atau burung kesayangan kita. Oleh karenanya, teman-teman, uh, melihat situasi dan kondisi ini saya sampaikan di mana bagi teman-teman berada di daerah uh, pinggiran kota atau di desa yang mana EF yang mungkin sulit untuk ditemukan, terutama jangkrik nih ya yang menjadi dasar utama untuk yang sering diberikan AF kepada burung kicau mania itu jangkrik yang kita berikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengalami kesulitan dalam mencari di mana jual jangkrik yang dekat dengan daerah tempat tinggal teman-teman. Nah, ini akan saya akan nampakkan kepada teman-teman perlihatkan bahwasanya saya sudah berhasil lah ini tidak hanya Sekali atau dua kali sudah beberapa kali saya praktekkan membudidayakan jangkrik untuk kebutuhan sendiri, atau kebutuhan pribadi. Nah, di mana burung kicau saya itu ya lumayan banyak lah, teman-teman. Ya, yang namanya hobi, ya, kita pelihara bermacam ragam, ya, semampu kita merawatnya. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman, daripada beli kan? kalau kita beli itu jangkrik ya mungkin lebih kurang sekilo 150.000 atau ribu per kilo di toko ya teman-teman. Mungkin kalau di peternak jangkrik ya mungkin dapat 50.000 sekilo atau 70.000 tergantung daerah teman-teman. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya tidak perlu lagi beli jangkrik hanya modal awalnya kita beli ribu. Uh, yang jangkriknya lalu kita tunggu sampai bersayap sudah itu kita cari indukan jantan dan betinanya. Nah, ini bisa mencukupi uh, kebutuhan pribadi kita dan mengurangi biaya untuk beli jangkrik teman-teman. Dan ini saya akan nampakkan kepada teman-teman bahwasanya saya juga punya eh, lumayan banyak kicau kan, banyak burung peliharaan dan untuk mengisi nutrisi memberikan EF kepada burung kicauan saya ini perlunya, perlunya jangkrik oleh karenanya jangkrik akan saya nampakkan nanti Bagaimana perkembangannya ini saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya inilah uh, burung kicauan saya yang saya beri setiap hari ef-nya baik itu jangkrik ataupun uh, ulat yang saya beli, saya beli di toko nah oke okay, langsung saja teman-teman kita akan lihat burung-burung uh, uh, yang saya pelihara oke okay, teman-teman yang pertama teman-teman ya ini kapas tembak jantan ya, satu ekor kapas tembak. Nah, kalau yang ini kapas tembak betina, pasangan yang tadi saya nampakkan, teman-teman, ini saya pisah supaya uh, gacor ya. Karena kalau kita gabung dia tidak bunyi, ini saya beli dari bahan teman-teman. Ini yang kedua burung kapas tembak. Oke, okay, selanjutnya ini ada kacir betina ya, dua ekor. Ini kita siapkan untuk kita ternak dua ekor kacer betina selanjutnya ini kapas tembak yang ketiga ya jantan ini juga saya pelihara teman-teman nah ini teman-teman ini uh, caijo atau murai daun mini nah, juga ada satu ekor ini nah selanjutnya ini ada murai daun ya atau caijo jumbo jantan Ya, yang akan kita juga beri ef. Ditambah lagi ini burung gelatik batu ya, uh, untuk hiasan rumah. Ada yang pertama ini. Selanjutnya ini uh, gelatik batu kita yang kedua. Ini juga gacor teman-teman ya. Ini semua mudah hutan. Kalau yang tadi anakan ya, dari leluh. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Ini gelatik batu kita. Dari mudah hutan juga, kita pelihara. Sudah gacor. Ini juga yang ketiga ya. Selanjutnya ini lihat teman-teman. Nah. Ini juga ada gelati batu kita. Tempat pikatan kita ya. Ini juga gacor ini. Yang keempat. Jadi gelati ada empat ekor teman-teman. Dan. Ini. Uh, murai daun ranting ya. Atau cara ranting. jantan Nah. Bisa teman-teman lihat ini. Nah selanjutnya ini yang kedua ya cak ijo mini kita ha, ini bondol ya baru kita belik juga dari kedai. nah ini kacer betina kita juga teman-teman untuk kita ternak ya ini poligami nah ini kacer poligami kita ternak ya ha, ini yang yang rutin kita kasih ef teman-teman jadi ini poligami betinanya ya itu ya satu lagi kenapa saya pisah Supaya uh, ketika bertelur itu tidak satu gelodok, karena kejadiannya mereka sudah berapa kali produksi ini, mereka dengan betina itu, betina itu dengan betina yang satu yang kita pisah, selalu bertelur di satu gelodok. Jadi satu gelodok itu berisi kadang 6 telur, kadang 7 telur. Jadi kita tidak akan menginginkan seperti itu, kita pisah dulu, kita tunggu bertelur itu, setelah itu baru kita masukkan kembali yang betina itu. Nah, inilah dia, teman-teman burung peliharaan kita di rumah ya nah oke okay, teman-teman ya begitu ya teman-teman ya lumayan banyak ya burung peliharaan kita dimana kapas tembok ada tiga ekor burung belati batu ada empat ekor burung cah hijau mini ada dua ekor cak ranting ada satu ekor dan cah hijau jumbo ada satu ekor ya dan burung kacil betina kita ya kalau kita total semua ada empat ekor betina dan satu jantan oh ya ada satu lagi di situ, di dalam kamar mandi ya Kacau cecak cecairan kita juga, cuma ya, tak apa-apa kita tak usah kita speed lagi ya. Pasti banyak kacau kita, banyak burung peliharaan kita yang akan kita beri nutrisi, kita beri EF kepada burung kesayangan kita. Tentunya ini memakan modal yang ya, lumayan lah, teman-teman yang -teman. namanya hobi itu tidak kita kira lagi. Namun untuk mengantisipasi, meng, uh, meminimalisir biaya yang akan keluar. Maka langkah baiknya seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman lebih baik diternakkan saja atau ditangkarkan atau dibudidayakan jangkrik supaya teman-teman lebih hemat dan lebih kreatif tidak hanya sebagai konsumen tapi memproduksi. Nah, oke okay, teman-teman ini saya nampakkan kepada teman-teman bahwasanya hasil produksi uh, ternak jangkrik kita ya. Oke okay, lanjut ayo kita lihat ke tempatnya Oke okay, teman-teman Nah ini adalah kotak jangkrik uh, Tong jangkrik saya ya Nah ini juga ada Bisa teman-teman lihat Nah ini penampakan jangkrik kita Masih kecil-kecil ya Yang besar-besar ini teman-teman Karena kalau ada nampak teman-teman yang besar ya Indukannya ini Ini indukan yang asal yang saya beli ya Namun saya campur sini Karena saya tidak punya banyak tong Nah, ini bisa teman-teman lihat bagaimana banyaknya anak jangkrik sudah menetas ini. Ini usianya lebih kurang 3 minggu ya. 3 minggu 1 hari. Oke, okay, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Di sini di sinilah tempat kita menetaskan jangkrik, teman-teman. Jadi, ini di akuarium ya. Ha, ini akuarium bekas akuarium ikan ya. Saya jadikan ternak jangkrik. Jadi, ha, ini dia Uh, Coba teman-teman lihat ini Ini baik sekali dia Ini usia 3 minggu Satu hari ini teman-teman uh, Beginilah penampakannya Ini lebih kurang satu minggu lagi Sudah bisa kita pakai ya Bisa kita ambil uh, Bisa dilihat nih teman-teman Jadi teman-teman tidak perlu lagi uh, Membeli jangkrik Ini cukup banyak teman-teman Bisa tahan Tiga uh, minggu nih teman-teman Atau 1 bulan Tergantung uh, jumlah yang kita kasih Namun kalau kita bodinya cuman hanya lima ekor satu burung ya lebih kurang tiga minggu atau 4 minggu ini bertahan teman-teman ini bisa teman-teman lihat bagaimana saya sudah berhasil menternakkan jangkrik atau membudidayakan jangkrik ya teman-teman nah hanya di kota akuarium teman-teman nah ini bisa lihat teman-teman ini mungkin lebih kurang panjang berapa nih teman-teman mungkin sekitar Uh, 30 ya lebih kurang 60 cm ya atau 50 cm nah ini sekitar 40 lah mungkin teman-teman ya 40 cm 40 kali 60 atau 50 cm lah ini teman-teman ya nah ini tempat saya membudidayakan jangkrik nah di sini karena kemarin itu sudah terlalu banyak ya jadi saya oper ke to tong ini nah ini teman-teman ini tempat media saya. Saya menternakkan dengan pasir ini teman-teman. Ah. Dengan cara alami. Nah ini bisa teman-teman lihat. Nah ini alami ya. Ini, ini pasirnya tempat dia bertelur. Nah, jadi alami teman-teman. Enggak -teman. seperti ya teman-teman yang lain yang terkhusus membudidayakan untuk menghasilkan uh, royalti. Tidak. Kita hanya manual. Tetaskan medianya hanya di pasir dan dia menetas juga di pasir. Tidak kita pisah saring ya, pisahin telurnya. Karena kita tidak begitu memproduksi banyak banyak, hanya untuk konsumsi pribadi. Nah inilah teman-teman perkembangan jangkrik kita ini tiga minggu ya teman-teman. campur ini ada yang tiga minggu usianya ada yang dua minggu sudah saya gabung semua. Alhamdulillah untuk memenuhi kebutuhan sendiri cukup teman-teman. Apalagi kita punya tangkaran kacer ya. Ah, sangat memenuhi sekali, sangat membantu produksi uh, memberikan ef kepada burung kesayangan kita. Nah, beginilah teman-teman kondisinya. Oke, okay, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memproduksi atau ingin membudidayakan jangkrik, silakan. Teman-teman bisa mencobanya di rumah, adapun cara-cara uh, membudidayakan jangkrik. Oke, okay, mungkin video saya udah ada sebelumnya akan kita sampaikan di video berikutnya teman-teman pastinya ini uh, sangat menguntungkan sangat menghemat biaya jadi kita hobi tersalurkan namun harus kita minimalisir juga uh, pengeluaran yang ada jangan kita terlalu boros ya yang namanya memelihara burung itu ya hukumnya mubah namun dilarang terlalu berlebih-lebihan teman-teman. Oke okay, teman-teman sekian dulu video kita semoga bermanfaat. Uh, salam hobi kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.